Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani Purwanto 27. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengupload video ke YouTube channel kita. Karena di sini ada teman saya menanyakan bagaimana cara upload YouTube atau upload video ke YouTube yang benar. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Ini aplikasinya. Kita buka saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tiga ini, titik tiga ini, kita pindah ke situs desktop. Nah, jika sudah, kita klik YouTube. Sudah, kita tekan OK. Kita tunggu. Nah, ini jika kalian belum login, kalian login terlebih dahulu ke akun YouTube kalian. Jika sudah, nah ini kita pilih gambar profil kita ini. Kita klik. Nah, kemudian kita ke YouTube Studio atau bisa langsung pilih ini saja. Ini pilih ini. Tanda ini ya, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih upload video. Kita tunggu, sedang proses. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih tanda panah ini, kita klik. Nah, ini muncul. Kita pilih file. Kita cari video yang mau kita upload ke YouTube. Sebagai contoh, saya mengupload video ini. Kita tunggu. Ini sedang proses upload. Sambil menunggu proses upload, kita beri thumbnail. Caranya ini, kita masukkan, kita pilih foto yang kita inginkan menjadi thumbnail, kita pilih selesai jika sudah ditemukan fotonya. Di sini kita bisa edit judul videonya. Kita bisa isi deskripsi video. Bisa teman-teman diisi tentang videonya di deskripsi ini. Sini saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih playlist, kita masukkan video ke playlist yang kita inginkan. Sini sebagai contoh tutorial KineMaster, kita pilih selesai. Terus kita pilih ke bawah lagi, pilih pembatasan usia. Nah, video ini kita centang ini ya. Jadi video ini tidak untuk anak-anak. Kita scroll, kita pilih opsi lain. Nah, ini ada kolom tag. Kita isi dengan tag yang berhubungan dengan konten kita. Sebagai contoh, di sini saya isi dan biasakan untuk mengisi diawali dengan tanda pagar. Kita klik. Nah, jika sudah, kita beri koma dan tanda pagar lagi. Dan seterusnya seperti itu. Jika sudah, kita pilih ini saja. Nah, itu sudah. Kita tunggu proses upload selesai. Dan halaman ini jangan kalian close atau diminimize, lebih baik ditunggu saja. Setelah
setelah itu kita pilih kategori video. Sini banyak kategori, kalian bisa pilih sesuai konten kalian. Sini saya pilih cara dan gaya. Untuk komentar, kita pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Jadi tidak semua komentar yang bisa masuk. Dan sini saya pilih yang terbaru. Kita sambil menunggu. Untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian terus mendapatkan video-video terbaru dari saya tentunya. Dan yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak. Semoga kalian diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya serta rezeki yang melimpah. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya video kita sudah berhasil diupload. Cuman belum sampai di sini saja. Kita perkecil, kita geser, dan ini kita pilih berikutnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan layar akhir dan tambahkan kartu. Dan itu akan dibahas di next video. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana caranya mengupload video ke akun YouTube kita. Langsung saja kita pilih berikutnya. Di sini bisa pilih pribadi, tidak publik, atau publik. Di sini saya pilih pribadi. Jika sudah, pilih simpan. Dan video kita sudah diupload ke YouTube. Dan semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.